the sun is shining 24/7. 'Cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. Ooh, you catch me like a leaf falling from a tree. Hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Eba Putri Cahyani official. Oke, okay. Hari ini kita mau kemana nak? Sama mam, ada mama, ada Kila, ada Neng. Mana orangnya? Lagi. Hai. Mau kemana kita? Mau ke dokter. Ke dokter gigi karena Gigi Kila bolong. Harusnya udah dari waktu itu. Tapi, udah dari 2 bulan lalu. Iya, dia nggak mau. Dan sekarang memang udah kerasa nih. Kalau makan ada yang nyangkut gitu. Jadi ya udah dipaksain banget. Dan memang sebetulnya memang aku juga takut sih ya. Harusnya dokternya dia tuh ada di salah satu rumah sakit ini. Jadi aku nyari memang klinik-klinik yang nggak penuh gitu loh. Sama mama juga, mau benerin giginya gitu. Ya, mama. Assalamualaikum, Ma. Assalamualaikum. Gitu dong. Dan mama menggunakan masker AMC Butik. Ya, bisa tunjukin mereknya. Nah, itu di sana. Gitu. Terus Kila, kenapa sih dari tadi cembetut terus? Deg-degan apa bagaimana? Bukan, Kila kan enggak bisa nafas lagi. Kira kalau di mobil kurang susah napasnya. Iya, kayak ya itu ya. Dia kayak mengkuat hidung orang enggak apa-apa. Itu malas banget kalau di mobil sebenarnya. Tapi kadang-kadang kalau moodnya lagi bagus mah gini aja. Nah, kebetulan sebetulnya nanti ada yang mau nganterin Kila nih, tapi nanti surprise-nya nanti dia di sana kita lihat siapa sih yang nemenin Kila untuk ke dokter gigi sampai-sampai dia mau kemarin-kemarin kan dia enggak mau nih ke dokter gigi, tapi karena ada yang nemenin. Ada yang mau datang nemenin Kila, jadinya dia mau. Oke, mau tahu siapa ya? Siapa ya? Oke. Langsung lihat. Tungguin aku ya. Tungguin ya. Aku ditungguin. Tungguin ya. Diap. Aduh. Yuk, Kak. Mama lewat sebelah situ, lewat sini juga boleh. Udah sampai ya? Udah sampai. Bilang dong. Klinik. Oi, deh. Assalamualaikum. Oh, salah. Apa kabar, ini operator? Bukan dia Renner, ini. Mana? Ini nih yang Renner. Halo, Renner. Renner ngoceh. Wih. Di rumah sih ular. Ular apa? Serius? Ular babi. Kamu di ular? Kita masuk sama enggak sombong, ya Allah. Ya Allah, bukan gitu, Mam. Enggak begitu, Mam. Kayak kemarin ada kerjaan, Mam. Jadi aja. Jadi itu dia. Sekarang kita cabut gigi. Guys,
Yo WhatsApp vlog, welcome to my guest. Itu keluarga jadinya ini berjejer. Jadi spesial 300.000 itu bintangnya gua. Rainer mana kok? Oh iya. Berapa bulan? Oh iya benar, ini khusus nih buat yang 300.000 subscriber TV. Yang nanyain ke Rainer mulu ya? Iya, nanyain Rainer mulu. Komentar. Ini receh, Rainer sehat, Ner? Alhamdulillah sehat. Kayaknya makin subur, Ner. Subur. Lama enggak ketemu? Udah lama enggak ketemu. Makan bro. Apa, Kak? Makan odading. Rasanya Tan. Bukan Kak Rainer, rambutnya dibotakin, masih ada putih-putih. Kemarin gua dibuleen. Cuman gua malu, gua potong. Pantesan gua kemarin ngeliat yang bule siapa lagi dikandangin. Oh iya. Ya Allah, pakai dikandangin bahasanya. Jadi kita mau nunggu di mana? Sana enggak? Nunggu di sana. Gue gini ya. Sekalian sambil Q&A yang kemarin tuh, gue share sambil ngobrol-ngobrol gitu aja. Maksudnya gitu. Alright. Kak, kok lu kemana aja sih, Kak? Kemana-mana? Terus belum ada Q&A langsung ditanya dong. Enggak. Dari janji-janji yang kemarin mau nganterin, enggak ada terus. Oh, nanti kita bahas. Tenang aja. Oke. Utang pembahasan itu ya. Gitu ya. Mau menunggu di lantai. Ini orang sibuk, Gue jadi harus sibuk. Kan ini. Jadi berhubung ada ditagi janji ya udah oke, kita jauh semua. Guys, sorot. Ada yang tegang mau dicabut. Coba ditanya. Oma, ya, gara-gara lu PHP-in terus, boy. Mama kenapa? Ya. Kenapa kok nangis? Enggak sih, enggak ketawa, nangan ketawa. Itu suka makan di sini. Enggak, enggak kenapa. Nangan kiri, Mama. Enggak, tadinya pengen dipasang, enggak mau dicabut lagi. Kan yang itunya belum. Kan udah dua. Lagi. Ya ini kan udah dua. Jadi banyak akar-akar. Maksudnya jadi pengen dipasang yang dua aja. Yang lain enggak usah, nanti aja. Emang gak bisa gak dicabut? Anjir mama pas ketawa tuh kan teteh mama ya. Malah ditakut-takutin ya? Teteh malu-malu di... Kadang-kadang suka ini aja. Enggak, maksudnya itu kan biar ketawa. Enggak, maksudnya pengen duluan pasang dulu. Kalau cabut yang lain nanti aja gitu. Tapi kan itu cabut dulu semua. Enggak dicabut semua mama. Iya, maksudnya nanti kalau udah dicabut yang lain baru bisa pasang gitu. Nah kalau dia udah beres operasi, udah sehat kan mama mau pulang. Jadi kan ini belum dipasang juga. Enggak, kalau sekarang dicabut kan teteh operasi. Operasi kan masih ada habis operasinya gitu kan. Recovery dulu. Iya kan masih, itu udah sempat dipasang nanti. Semangat gila. Masukin aja tangannya. Gimana sih? Gak apa-apa.
Ini ruangannya pas banget yang khusus anak-anak, emang jadi banyak ada bonekanya, ada mainan-mainan. Lucu banget. jadi anak-anak nggak tegang, guys. Nyampe sini anak-anak bisa nonton, jadi dia nggak tegang. Nggak tegang kan? Ini mainannya boleh dimainin dok? Apa boleh dibawa pulang? Boleh. Boleh. Dijual. Yang mainin Kila, bukan yang udah tua. Dijual, iya. Pantesan banyak. Oh, murah kok di sini kayaknya. Oke, mantap. Bisa nggak? Oh, yang ini nih, gue mau itu nih. Ini. Dipilih. Lucu banget sih, Mak. Lucu banget. Anaknya, Kak? Iya, bukan. Anakku. Tapi ini bukan papanya. Oh, bukan papanya. Ini. Saya papanya. Papanya sekarang. Anggap aja lah ya. Anggap aja lah. Seakan-akan. Semangat. Lucu banget sih anaknya. Mau nonton apa nih? Gila. Ini lengkap ya guys, pakai apa juga. Di sini kan nonton apa aja. Nonton apa aja. Silahkan duduk aja, Pak. Iya, siap. Kita kasih semangat. Aku lari-lari kan? Lari-lari. Emang karakter bangkunya gitu kok. Ada mangolek. 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 Rasanya. Seperti Iron Man. Iron Man. Gila, terakhir dokter kapan? Sebelum pandemi, yang pasti, iya. Karena aku takut banget. Jadi dokternya memang di rumah sakit. Jadi aku takut banget dok bawa dia pas itu sakit. Iya, langsung di kamar terus di cokel. Iya. Kayak apa rasanya capek atau buka itu kalau ada isinya mungkin. Iya. Dokter lihat dulu ya. Kamu umur berapa nih? 9. Oke. Okay. Oke. Okay. Bukunya bagus deh. Umur 9 itu berarti kelas 3? 4. Bapak gak dulu? Ini coba ke sini. Ah, orang pintar. Udah lama kayaknya ya? Iya. Businya sampai tutup gitu ya. Apa lagi? Siram doang, siram air. Tuh. Ya kan, air doang kan. Ah, lagi dong, Kila. Bukanya kenapa gitu? Kita foto ronsen dulu ya. Ya, foto ronsen yang satu ini tapi. Kita foto ronsen dulu ikut sama suster ya. Foto? Iya, foto ronsen. Jadi cuma di enggak, ini kok kamu diam banget. Belum selesai. Cie, tegang, Cie. Pindah. Ada lagi obat enggak tapi enggak ada kan? Nah, ini soalnya kan busunya udah nutupin tampelannya. Bukan tampelan sih, udah nutupin giginya. Selesai gigi itu. Nah, itu kalau misalnya mau ditampel lagi, busunya kan mesti dibuang. Nah, kalau misalnya langsung saya buang enggak di anestesi, sakit dia. Jangan saya mesti anestesi dulu, makanya saya nanya dulu ada alergi obat apa enggak. Enggak sih, tapi memang dia ada alergi, cuman alergi tongkol itu karena dia belum pernah ada anestesi gitu dok. Jadi ini emang gimana maksudnya tindakannya dok? Saya mau anestesi dulu, terus habis itu businya dibuang. Aduh, sakit banget tuh gitu dok. Dia sekarang gak mungkin berasa sakit, waktu saya tindakan gak sakit. Pulangnya biasa agak berasa gak enak dikit. Tapi nanti, aman ya? Aman, terus nanti apa namanya, pulang kalau misalnya ada yang gak enak, minumin salmol aja. Gimana guys? Tapi kamu nanti ingat ini ya, aku soal kasih lupa. Udah semuanya? Udah dua. Ini namanya lagi di... Apa namanya ronsen ya? Panorami. Takut katanya. Enggak, Nami di sini. Sebentar aja. Ya, tahan. Tahan belum.
Di sini kok kita udah pas kila itu. Sekarang jadi, kan udah ditambal ya. Iya, tadi itu ada gusinya ada yang bengkak. Jadi sementara kita tambal dulu. Kalau misalnya ada keluhan baru apa kita kontrol lagi deh. Harus dikontrol terus setiap minggu. Kalau misalnya enggak ada apa-apa ya udah oke aja, oke oke aja. Tadi sakit enggak di sini? Enggak kan? Santai ya dokternya ya? Santai. Seru internet seru. Iya. Oke, siap. Nah, tadi kalau sama dokter Steven sendiri, dokter tadi yang iniin mama. Iya, dokter. Tadi kalau mama tadi udah sedikit dijelasin ya, Dok, ya. Maksudnya gambaran besarnya kondisinya mama gimana sih, Dok? Iya, jadi kondisinya Ibu Kartika itu banyak sisa akar. Jadi mungkin perawatan sebelumnya giginya udah bolong, lalu tinggal sisa akarnya aja kayak gitu. Nah, sisa akar itu nggak boleh disimpan, jadi memang harus kita ambil atau kita ekstraksi. Kenapa? Karena itu sumber penyakit. Bakteri gitu ya, Dok? Iya, istilahnya kayak bagian tubuh yang sudah nggak ada aliran darahnya lagi. Jadi itu tuh sumber bakteri dan penyakit bisa menimbulkan nanti di kemudian hari fungsi bengkak. Lalu bisa mungkin ke depannya bisa jadi kista juga dan anak bisa jadi abses seperti itu. Jadi lebih baik diambil. Nah, setelah itu karena udah diambil kan jadi gigi belakangnya nggak ada, nggak bisa dipakai makan, nggak bisa fungsionalnya dengan baik. Jadi memang harus diganti lagi dengan gigi palsu, dengan gigi tiruan. Jadi nanti rencana perawatan, rencana akhirnya itu Ibu Tika akan kita bikinkan gigi tiruan lepasan yang bisa dicopot pasang seperti itu.
Tawa ya namanya ya dok ya? Iya. Kenapa di namanya Tawa dok? Kita bikin namanya Tawa itu karena banyak banget di luar sana klinik gigi kan yang ke Inggris-Inggrisan. Oh iya. Smile apa, smile apa, kan banyak banget. Jadi kita bikin awalnya apa ya yang beda, ternyata yang beda itu yang ada di depan mata kita. Simple kan sebenarnya Tawa. Tawa, smile, laugh itu kan artinya Tawa. Jadi akhirnya ya Tawa. Sama kalau kita orang ngomong kayak, eh lu mau kemana? Mau ketawa? Oh. Ya, oke. Jadi lebih santuy lah ya, nggak bikin parno. Ketawa buat bisa ketawa lagi. Dan ini dokternya cuma bertiga? Enggak, kita dokternya ada 11. Ada 11. Oh, 11. Jadi dokter kita di sini kerjanya tim. Jadi seperti nanti misalnya contohnya kasus Butika, nanti Butika untuk pembuatan gigi palsunya yang menangani bakal ahlinya seperti itu. Jadi kita selalu bekerjanya secara tim. Jadi kita punya spesialisasi masing-masing, kita punya bidang masing-masing, kita bekerja berkolaborasi untuk menangani pasien. Gitu. Jadi yang apa yang kita kerjain di pasien ya yang terbaik lah. Oke. Okay. Jadi kesimpulannya emang benar-benar dari dokternya, terus dari fasilitasnya, semuanya tuh benar-benar bikin kita senang. Nyaman. Jadi nggak parno guys. Jadi sampai sini kita tetap tawa ya kan? Oke. Okay. Sampai jodoh sama Mamang, kira-kira Kila setuju apa enggak? Boleh dijawab, boleh enggak? Enggak. Enggak mau jawab? Enggak. Enggak mau jawab? Bilang, kepo ya, gituin dong, Nak. Pengen tahu ya, gitu. Tuh, jawab, Kila enggak mau jawab, guys. Jadi enggak usah ditanyain, itu mah terserah aja. Nanti jalanin aja, begitu. Terus apa makanan kesukaan Bang Renner? Salam dari penikmat Genta Buana dan SD. Hai, halo, Yulia. Yulia AGS, asik AGS 20. Apa tuh? Apa makanan kesukaan Om Renner? Nasi timbel. Kenapa Kila tahu? Emang kata siapa? Mami. Kata siapa? Kok kata Mami? Emang coba tanya Om Renner emang makanan kesukaan Om Renner apa? Emang makanan kesukaan Om Renner apa? Salah, bukan itu. Tau gak apa? Apa? Nasi timbel. Suara apa tuh, guys?
Kempes guys, bannya kempes. Maaf, gue kentut barusan. Jadi makan kesukaan lu sebenarnya apa? Nasi timbal. Bohong banget, enggak bohongan, bener kan? Gue suka. Iya kan, nasi timbal. Suka? Iya. Aku juga suka. Iya, aku juga suka. Karena suka bawain gue kalau dulu di lokasi. Jadi kesukaannya Om Renner tuh makanannya adalah nasi timbel. Kalau kayak cemilan-cemilan gitu itu udah enggak dihitung karena semua makanan dia suka. Kecuali jengkol sama pete. No. Jengkol sama pete enggak suka. Oh iya lu enggak suka jengkol sama pete. No, thank you, no gitu. Thank you. Enggak bercanda. Oke, gengs, pokoknya kita sambil jalan lagi aja dong. Karena ini udah lapar banget nih perut ya kan. Kita sambil cari makan yuk. Sambil jalan yuk. Dan nanti setengah tiga kan kilo belum boleh makan. Iya. Jadi kita sambil jalan dulu. Kita jalan sambil pokoknya kita khusus buat kalian tuh yang request 300 subscriber guys, kalian minta untuk sama Renner. Oke, kita sekarang sama Renner seharian sama Renner. Oke? Oke. Yuk lanjut di mobil yuk. Yuk. Ayo sing. Let's going. Gila pakai maskernya, Nak. Lupa ya? Iya, kita taruh. Oke. Sip. Oke. Jadi kita mau bacain pertanyaan dari Raymer Rock Lovers. Apakah Mamang pernah cemburu sama Teh Imel? Jika pernah, dalam hal seperti apa? Jawab. Jawab. No, lu yang ditanya kok gue. Apakah Pak Mamang pernah cemburu sama Teh Imel? Nah, kan lu yang ngerasain kalau gue cemburu apa enggak? Enggak, itu Mamang pertanyaannya. Memang di sini gitu. Ini ya dia enggak mau Mamang jawab, guys. Gitu. Malu, guys. Biasa. Katanya dalam hal apa gitu. Pernah enggak kan? Kalau enggak pernah gitu loh. Kalau iya iya gitu. Oh iya. Tuh, dia berapa dia mau jawab nih. Kamu dong jawab dong. Jawab. Tuh. Jawab dong. Iya, Om. Hah, gue sih. Tadi itu pertanyaannya ke Om. Orang selalu mamanya yang pasti nih. Enggak, emang benar. Hah? Benar apa, Nak? Benar harus Om jawab karena itu kan Om. Pernah apa enggak gitu? Iya. Ya pernah lah. Mungkin enggak pernah. Kalau dalam hal apa? Dalam adalah. Hal ya apalagi kan makanya nonton dari sebelum-sebelumnya tuh vlog kita berdua pasti nemu tuh di mana jawabannya, titiknya di mana ya. Iyalah gitu. Ini dari B5 gitulah. Kak Imel, Kak Renner pernah nikah apa belum sih? Pernah sama siapa? Ya kan di klip yang nanti bakalan lo ini kan. Iya pernah dong. Jadi itu Renner pernah nikah, gue juga sering sih nikah dulu di sinetron maksudnya gitu. Tapi aslinya udah belum pernah. Iya gak sih? Pernah. Belum kan? Pernah. Hampir. Oh gue tunjukin KTP-nya, oh iya. Yeah. Kalau Mami belum pernah, gak ada kila. Yeah. Bukan, kalau Mami mah udah pernah, maksudnya Om Renner. Hampir menikah dulu pernah. Gitu. Oh. Kan ini nanya. Jadi luka itu tuh nggak tahu masih ada atau enggak gitu. Jadi makanya susah untuk gitulah untuk melangkah lagi tuh agak trauma. Iya, mau benar. Kan ini kan yang ditanya aku. Coba diem dulu. Teh Imel ini yang ditanya. Emang iya. Ada. Ini ya Allah tuh. Kak Renner pernah nikah apa belum tuh? Ini bener ya aku bacain ya guys bener. Semua tuh. Nih. Dan ini jadi yang oke saya nggak apa-apa. Dari beberapa pertanyaan yang aku pilih, ini adalah nanti bakalan diundi lagi gitu. Jadi kan nanti gue kasih giveaway scarf yang kayak gue pakai gini. Okay. Nah itu tuh dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Jadi memang orang-orang yang udah gue pilih aja di sini. Alright. Kalau tadi kan pertanyaannya tuh cemburu dalam pernah cemburu apa enggak dalam hal apa? Kalau ini ada lagi dari Ayu Lianti 16. Apakah Renner pernah cemburu sama Teh Imel? Tetap yang tadi udah dijawab ya, udah. Terus kalau pernah gimana nunjukinnya? Mau tahu ya? Lompat-lompat. Gimana nunjukinnya? Kalau gue cemburu itu enggak kelihatan. Karena gue enggak pernah mau nunjukin asik. Jadi diem aja gitu. Kile warah. Enggak dong. Maksudnya enggak boleh cemburu ya, Nak ya? Iya dong. Enggak boleh ya, Nak ya? Terus kenapa Om pernah cemburu? Enggak, dulu. Tapi kemarin Kila kenapa ngambek sama Om Renner segitunya? Hah? Kenapa Kila ngambek sama Om Renner segitunya? Karena Om Renner enggak jawab-jawab sampai 2 hari. Enggak angkat telepon. Maaf ya. Jadi benar-benar kayak baper banget. Pura-pura sibuk. Mau nanya nih dari Fauzia.
Fauzia, Nurfaka, Rena, Kak Imel mau nanya Kak Rena rapanya Amanda Manopo, Kak, serius nanya katanya. Oke. Okay. Lu jawab dong, banyak banget sih yang nanya. Iya, itu banyak banget. Emang gue satu marga sama Amanda Manopo ya. Cuman yang gue dengar katanya dari mamanya. Karena gue sendiri juga belum pernah ketemu gitu. Pengen sih ketemu gitu kan. Istilahnya paling ngobrol, maksudnya pengen tahu silsilahnya seperti apa. Karena kalau misalkan Manopo itu sendiri, mau itu Manopo 1P atau 2P itu kita pasti bersaudara. Oh, jadi gitu. Dia tetap kayak satu pasti kalau di silsilahnya gitu, silsilah itu pasti gitu ketemu ya? Siapa? Entah mungkin dia sepupu jauh gua atau mungkin saudara, karena yang gua dengar Manoponya dari mamanya kali. Gua belum ketemu banget, jadi emang belum tahu gue. Jadi gitu. Udah pasti kalau misalnya yang kalo, ada belakangnya Manopo itu bersaudara gitu ya, ada silsilahnya gitu. Iya, itu udah pasti saudara. Oke, gitu. Alright. Cuman kalau gitu nanti ditelusurin kalau. Hey, kita semua bersaudara, iya. Ya kan? Kita semua bersaudara. Begitu. Ini kita mau ke mana? Kita mau cari cupang, ya kan? Kita mau cari cupang. Aku mau ada di vlog. Mi. Om Renar Manopo. Jadi hai, pokoknya ini seharian sama Om Renar, yes, aja sama Kila gitu. Oke. Okay? Kita cari cupang. Ya udah, kita lanjutin keseruan kita nanti. Kita lihat cupang, oke? Okay? Meskipun aku enggak ngerti lah ya, mereka yang ngerti. Alright. Bye. Wah, 300.000 subscriber. Alhamdulillah. Karena kalian minta aku ngevlog bareng Renner untuk memeriahkan 300.000 subscriber aku. Yeay, alhamdulillah. Jadi aku kasih ke kalian yang benar-benar full aku bareng Renner dari mulai tadi sebenarnya aku nungguin dari rumah, tapi karena kena macet jadinya kita ketemu di dokter gigi, dari mulai diangkatin dokter gigi terus sampai jalan keliling-keliling dan kita main games di sini. Pokoknya benar-benar seharian buat Raymel nih. Gitu. Nah, terus aku juga mau ngasih giveaway ke kalian, kan aku mau kasih juga. Jadi aku mau ngasih giveaway pasmina yang satu box isi 5 piece dari IMC Daily Official, nanti ada di bawah. Nah, pemenangnya tuh ada 2. Jadi masing-masing dapat satu box pasmina isi 5 piece, 5 warna yang keren-keren, yang lagi viral banget, yang lagi happening banget, yang lagi best seller banget. Dan pemenangnya adalah, pemenang pertama untuk giveaway pasmina dari IMC Daily adalah Al underscore Keira. Satu, nanti ada di bawah ya. Dan yang kedua adalah Fauzia Nurfa. Yes, selamat buat kalian. Ini susah banget karena memang pasmina aku tuh cepet banget habis. Nah, kalian beruntung banget dapetin itu. Semoga kalian suka. Semoga bermanfaat buat kalian. Oke. Tiba saatnya aku pamit. Yang pasti mudah-mudahan vlog ini sebelum aku masuk rumah sakit, sebelum aku operasi, udah bisa menghibur kalian. Mudah-mudahan nanti setelah operasi kita sambung lagi dengan games atau dengan nge-vlog sama siapa lagi yang seru-seru. Oke, terima kasih buat kalian. Jangan lupa minta doanya buat Teteh supaya nanti lancar operasinya, sehat kembali seperti semula. Pokoknya hilangkan segala penyakitnya. Oke. Terima kasih. Selamat buat para pemenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.